Jadi malam ini tuh aku mau ngajakin anak-anak sama adik-adik makan malam di luar. Rencananya kami mau makan pecel lele. Selain makanannya enak, tempatnya nyaman, harganya juga terjangkau. Lokasinya ada di Kota Kisaran, di daerah Simpang 6, persis di pinggir jalan ya. Jadi kawan-kawan kalau mau nyobain bisa langsung datang ke sini. Kalau untuk parkiran di sini tuh aman ya. Jadi kawan-kawan kalau bawa mobil atau bawa sepeda motor jangan ragu, karena di sini untuk parkiran itu disediakan. Jadi kita itu makan juga terasa aman. Untuk pelayanannya aku kasih jempol sih, bagus, ramah, recommended sih ini. Jadi sebenarnya yang terpenting tuh niat Kak Nopa malam ini ajak anak-anak dan adik-adik makan di situ sebenarnya karena Kak Nopa itu rindu sama Bang A. Ini tuh tempat yang sering Kak Nopa sama Bang A datengin untuk makan, karena Bang A juga lagi posisinya nggak di Kisaran ya, Kak Nopa datang bareng sama anak-anak aja untuk ngelepas rindu sama Bang A. Gitu deh. Terima kasih semua ya yang udah ngikutin vlognya Kak Nopa. Assalamualaikum semuanya. Mau kondangan gimana? Kok kamu nanya? Adik yang make up-in. Adik. Ayo pesan nak, sini nak pesan. Udah pesan. Udah. Nah. Adik mama apa? Mama ayam goreng. Ayam goreng. Enggak jadi ikan goreng ya? Itu sama ibu ya. Iya. Tahu tempe mau? Kalau enggak tahu itu banyak pesan aja. Mau. Kita lagi makan malam. Kan terbawa. Kasih tau kakak. Mana ayam gorengnya? Di sana. Mana ada? Makan pak. Barunya ada apa nak? Iya. Kenalnya. Iya pak. Tahu bapak di mana? Di mana ini? Yang Simpang 6 kan? Biasa di sini pulang mama kamu. Oh, iya. Enak. Buncit ya. Pakai make up dia. Konsepnya kita di sini menuntut untuk menuntut saja harga BBM.
Mau nggak dihabisin? Tadi udah pesen air putih. Adek udah siap makan ya? Nggak, cepat-cepat. Tadi udah siap makan. Adek udah siap makan ya? Iya. Itu apa kata? Apa Kak Lala? Abang? Sama? Abang jangan ingat kata Kak Lala. Udah kasih.